Kita channel Pasisga Gaming ya guys ya. Ikuti petualang kita bersama Yuta dan Mio lagi di game Sakura School Simulator. Jangan lupa subscribe channel Pasisga Gaming ya, agar keseruannya tetap berlanjut. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti kita. Yuta, kita mau kemana ini? Tidak, saya hari ini ditugaskan untuk keliling kota, menjaga kota Sakura. Nah, kali ini kita akan menggunakan mobil patroli saja ya. Iya, betul. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus menikmati. Saya banyak mendengar laporan masyarakat bahwa ada laporan yang mengejutkan. Sudah, kita naik mobil aja ya. Kemana kita? Ya, seperti kita bilang tadi, kita akan berpatroli di kota Sakura ini. Saya tidak mau ada hal-hal yang terjadi. Ya. Oke. Mio, kau tak apa-apa Mio? Ya, aku nggak apa-apa. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sedikit mual-mual saja. Nah, itu teman-teman pada lari itu. Benar sekali. Nah, kali ini kita akan mengawasi kota dari kejauhan. Lihat keseruan-keseruan apa yang terjadi di penduduk kota Sakura ini ya. Saya berharap tidak ada kejadian-kejadian seperti dahulu. Sebab akan merepotkan. Karena Ultraman kadang muncul, kadang tidak. Ya, betul sekali itu. Karena susah sekali sekarang memanggil Ultraman, karena dia pergi di atas langit. Ya, betul. Untuk itu kita harus waspada, tidak berpangku tangan ke Ultraman terus. Tapi kalau sudah genting, sepertinya Ultraman akan datang. Tapi kalau nggak genting, nggak mungkin datang dia. Hari ini cukup cerah ya, Yuta ya. Iya, benar sekali. Mobil kita bagus, mobil dinasnya. Kita keliling-keliling pakai mobil ini. Siapa tahu nanti ada kejadian yang tidak menyenangkan, apa ada monster. Ya, itu yang ku maksud tadi. Kalau ada monster di kota Sakura, ini gawat. Tugas kita sebagai polisi menjaga keamanan itu sangat rumit. Sebab kita harus kewalahan mengevakuasi seluruh warga. Kan efeknya berbahaya, apalagi kemarin ada monster Staru. Waduh, itu alien yang sangat ganas itu. Semoga saja tidak ada korban lagi. Apabila itu terjadi, semoga ada Ultraman lah. Ya, dah cukup patrolinya, sudah mau sampai, kita kepada tempat istirahat saja. Ya, selanjutnya mungkin kita akan beristirahat saja ya. Karena aku sudah mulai lelah. Oke, kita parkirin saja di sini. Oke, ayo Mio, keluar. Ayo Mio. Ya, waduh. Kita sudah selesai patroli. Ini ada monster Staro. Wah, gawat ini. Jangan terjadi lagi, nanti terjadi. Waduh, kebakaran juga ini. Waduh. Tolong. Bagaimana ini? Kita harus menelepon Ultraman. Di mana kamu? Kami ketakutan. Ayo kita lari Mio, lari, kita berteduh. Bahaya kalau di sini. Baiklah. Awas jangan disentuh itu. Kita pakai mobil lagi, kita lari. Ya, kita lari lagi. Gawat ini. Tidak. Aduh, kita nggak bisa keluar ini, nggak bisa lewat. Aduh, kita lari lagi pakai mobil aja. Aduh, itu dihadang juga. Aduh, bagaimana ini? Aku tak tahu harus bagaimana. Kita harus menepi dulu. Kita menghubungi Ultraman dulu ya. Tapi kita harus lewat bagaimana ini? Takutnya terinfeksi. Kalau terkena itu monster Staro itu, kita bisa jadi zombie. Wah, gawat sekali. Aduh, kita taruh aja mobil di sini ya. Nah, kita bersembunyi dulu. Iya. Baiklah. Aduh, dimana Ultraman, tolong kami. Waduh, besar sekali ini. Itu aja dia belum gerak. Kalau gerak bahaya sekali itu. Ayo, yuk kita lari. Kita, ayo kita bersembunyi. Iya. Kita harus melakukan apa ini? Tidak ada. Kita kesana saja. Kita bersembunyi ya, biar tidak terkena infeksi. Nah ya, kita di sini aja. Sepertinya lebih aman. Ya. Enggak.
Aduh, oh mungkin di sini. Kak juga. Aduh, aku bingung bagaimana Mio. Ya udah cari tempat yang nyaman saja. Aduh, aku bingung sekali ini. Mana tempat perteduhan ini? Bahaya soalnya. Oke, di sini saja ya. Oke, baiklah. Kita sembunyi di sini. Saya akan berdoa ya. Kamu bantu doa ya, Mio. Iya, baiklah. Oke. Aku akan duduk saja ya. Berdoa. Ultraman, tolonglah kita. Bahaya sekali. Coba lihat itu. Kota kita kebakaran dan sebagainya. Aduh. Ha. Bagaimana semuanya? Ini saya mendengar panggilan itu. Di mana monster-monsternya? Hah? Akan saya hajar saja. Iya. Iya. Ini dia. Hah. Kali ini saya akan terus memantau. Iya. Jurus tabrak-tabrak saja. Dari Ultraman akan menghancurkan monster Starro. Iya. Oke. Sepertinya tidak bisa. Kita coba lagi. Iya. Iya. Iya, hancur sudah lepas matanya. Oke. Sepertinya ada kobaran api. Oke. Ya, terbang saja. Kita menggunakan tabrak-tabrak saja. Iya, karena dia mulai rapuh. Virusnya sudah mulai mau hilang ketika ada Ultraman. Karena saya termasuk alien juga. Iya. Iya. Mana lagi kau? Monster Starro. Tidak. Hah, gimana lagi Monster Starro? Akan ku hancurkan nih yang merusak kota ini. Nah, yang membakar kota ini. Hadiah di sana masih banyak di sana. Ya, kita hajar saja ya. Iya. Mana kau lari Monster Starro? Kau akan ku hancurkan di sini. Kau akan menjadi keping-keping yang tak beraturan ya. Sepertinya di sana masih ada. Kita hajar lagi ya. Hah. Masih utuh dia ya. Dia menjadi porak-poranda. Ya. Sebagai Ultraman saya harus menyelamatkan kota Sakura ini dari serangan Monster Starro agar tidak terjadi lagi korban-korban seperti dahulu. Jadi zombie dan lain sebagainya. Iya. Monster Starro itu guys, itu sangat berbahaya sekali. Iya. Sepertinya sudah selesai. Semuanya sudah roboh dan tumbang. Tinggal bangkai-bangkainya ini akan kita pindahkan. Iya. Iya. Sudah roboh semua dia. Oke. Syukurlah. Saya akan istirahat saja dulu. Terima kasih Ultraman. Ya, sama-sama. Ya, syukurlah ada Ultraman. Saya hanya menjalankan tugas. Ya, Ultraman. Terima kasih ya. Saya mau berteduh nih, nanti keinjak kamu kok. Ya. Saya juga mau pergi ya. Sampai jumpa lagi Yuta dan Mio. Ya, Ultraman, terima kasih bantuannya. Sebentar lagi kok ada pemadam kebakaran dan akan bersih lagi kota kita. Ya, saya akan pergi jauh ya. Sampai jumpa kawan-kawan. Jaga bumi dengan bersih dan jangan buang sampah sembarangan ya. Oke, terbang tinggi jauh. Ya. Itulah. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Hari ini ya Mio ya. Ada Ultraman yang membersih kota kita dari Monster Starro. Nah kan seperti pulih lagi dia. Oke teman-teman ya, itulah petualangan kita. Jangan lupa subscribe channel Pasti Gaming. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.